أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masuk pada pembahasan baru setelah kita selesai dari bab marfa'atul asma. Naam, terkait isim-isim yang dirofakkan. Jadi pada pembahasan tersebut yang totalnya marfu'atul asma berarti apa? 7. Nah, semua berkaitan dengan masalah isim. Semua berkaitan dengan masalah isim yang kondisinya senantiasa marfu'. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, babu mansubatil asma. Perhatikan pada matan kalian dulu. Bab mansubat. Nah, apa-apa yang dinasabkan. Karena yang dinasabkan itu bisa berupa isim, bisa berupa fi'il. Di sini diberi nah, pengkhususan mansubatil asma, yaitu isim-isim yang dinasabkan. Berarti pembahasan kita tentang isim-isim yang keadaannya senantiasa mansub. Nah, dan jumlahnya akhwan lebih banyak. Ya, jumlahnya lebih banyak sehingga bab mansubatil asma lebih butuh kejelian dari kita akhwan untuk membeda-bedakan. Nah, dari sekian jenis mansubat, nah, mana yang tepat ketika kita mendapati suatu kasus jumlah. Naam. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Naam, al-mansubatu 15. Isim-isim yang dinasabkan itu ada 15. Berapa itu 15? 15. Banyak atau sedikit, Umar? Banyak atau sedikit? Banyak, 15. Kalau kemarin marfu'at cuma 7, ini 2 kali lipat lebih. Sehingga butuh dihafal. Nah, kemudian butuh dipahami agar bisa membeda-bedakan masing-masingnya. Nah, wahia, yaitu nah, beliau akan menyebutkan secara global terlebih dahulu agar kita tahu apa saja pembahasan kita dalam bab ini. Wahia al-maf'ulu bih, yang pertama maf'ul bih, maf'ulun bih. Nah, yang kedua al-masdar, yang ketiga dzarful zaman, yang keempat wa dzarful makan, yang kelima wal hal, yang keenam wat tamyiz, yang ketujuh wal mustatsna, yang kedelapan wasmula, yang kesembilan wal munada, wal maf'ulu min ajlih, yang kesepuluh wal maf'ulu ma'ah, yang kesebelas wa khabaru kana wa akhawatiha, yang ke-12 wasmu inna wa akhawatiha, yang ke-13 wattabi'u lil mansub, dan yang mengikuti mansub. Yang keberapa ini? 14. Nah, wa huwa arba'atu asya', an-na'tu wal-adfu wat-tawqidu wal-badal. Nah, baru 14. Terus yang ke-15 mana? Hah? Maf'ulai dhanna. Dua maf'ul dari dhanna. Tayyib, karena telah kita lewati pada bab sebelumnya tentang pembahasan dhanna wa akhwatuha
kedua maf'ulnya nam senantiasa mansub. Tayyib. Ini 15 isim-isim yang dinasabkan. Akan kita ambil ikhwan satu persatu dari bab-bab tersebut. Kita ambil yang pertama dulu. Naam, babul maf'uli bih. Bab maf'ulun bih. Ini merupakan mansubat yang paling masyhur. Paling masyhur, hampir-hampir tidak pernah absen untuk muncul ketika kita membaca kitab. Karena apa? Karena suatu susunan kata kan dari fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Tayyib. Maf'ulun bih. Perhatikan. Wa huwa al-ismul mansubul ladhi yaqa'u 'alayhi al-fi'lu. Naam. Yang dimaksud dengan al-maf'ulu bih yaitu isim. Isim tulis Abdullah. Isim yang dinasabkan yang perbuatan fi'il jatuh atasnya. Nah, taib yang fi'il atau perbuatan jatuh atasnya. Siapa yang melakukan perbuatan? Hendak mujahid? Fa'il. Makanya sebagian memperjelas namanya maf'ul bih adalah al-ismul mansubul ladhi yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Yaitu isim yang dinasabkan yang jatuh atasnya perbuatan fa'il. Atau lebih mudahnya dalam susunan tata bahasa kita namanya objek. Namanya apa? Hafif, objek. Nah, objek itu yang dikenai perbuatan. Baik, yang dikenai perbuatan. Dalam bahasa Arab namanya apa? Yahya. Maf'ulun bih. Ya, ini pembahasan kita. Nah, objek atau yang dikenai perbuatan diistilahkan apa tadi Hanif? Dalam bahasa Arab maf'ulun bih. Nah, sedangkan yang melakukan perbuatan telah kita lewati dalam bab apa Adam. Kalau ini yang dikenai perbuatan itu maf'ulun bih, dia masuk dalam mansubat. Sedangkan yang melakukan perbuatan itu masuknya dalam bab marfu'at, disebut apa? Fa'il. Paham? Baik. Nah, itu harus dibedakan. Contohnya nahu qaulika darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Contoh dalam kitab kalian namanya diperhatikan, Hamzah. Nahu qaulika, contoh perkataanmu darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Artinya apa putra? Aku telah memukul Zaid. Mana yang menjadi maf'ulun bih? Zaid. Nah, makanya dia hukumnya dalam i'rab apa? Sebagai maf'ulun bih. Ya kan? Hukum dalam i'rabnya apa? Itu kan kedudukan dia dalam susunan bahasa. Darabtu Zaidan. Zaidan apa tadi? Maf'ulun bi. Ini apa kedudukan dia dalam susunan kalimat ini? Dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Kalau ditanya secara i'rabnya, dia i'rabnya apa? Berarti mansubun. Karena mansubat maf'ulun bih mansubun.
Nah, yang menjadikan dia nasab apa? Fi'ilnya. Nah, wa alamatu nasbihi, al-fathah. Kenapa? Li'anahu ismul mufrad. Li'anahu ismul mufrad. Ini susunan pengiraban. Harus diperhatikan. Nah, adapun darabtu, ini telah terulang-ulang darabtu. Coba di'irab darabtu. Inda Hanafi. Darabtu. Kenapa mabni ala al-fathhi di sini darabtu? Darabtu dari dilihat baknya harakatnya apa? Darabtu. Nah, fi'il madhi mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Terus tu wa ta nyambung atau tidak nyambung ini? Damirun barizun muttasilun. Terus mabniun ala dhammi. Terus kedudukannya fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Pahami? Darabatu pertama fi'ilnya. Daraba fi'il madhi mabniun ala as-sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Fata dhamirun barizun muttasilun mabniun ala adham fi mahalli raf'in fa'il. Naam. Sehingga kalau ditanya pada jumlah darabtu Zaidan, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya Abdullah? Aku. Dalam jumlah enggak ada aku. Darabtu Zaidan, mana aku? Hah? Dhamir? Mana? Ya maknanya aku, cuman kalau ditanya mana fa'ilnya ya jangan aku. Di situ darabtu Zaidan enggak ada aku. Aku itu bahasa Indonesia. Tak, gitu ya. Darabtu Zaidan berarti fa'ilnya adalah tak. Dhamir pada darab, darabtu dia fa'ilnya. Maf'ul bihnya mana? Yahya Zaidan. Ya, saya senantiasa mansub. Tayyib. Wa raqibatul farasa. Raqibatul farasa. Apa maknanya indak ya Akmal? Raqibatul farasa. Raqiba, apa makna raqiba? Indak ya Rehan. Aku menunggangi kuda. Coba di'rab. Raqibatul farasa. Baik. Terus al-farasa. Seperti itu. Sekarang perhatikan aqsamul maf'uli bih. Jenis-jenis maf'ulun bih.
Wahuwa kisman, maf'ulun bih itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Zahirun wa mutmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruh. Adapun yang zahir, maf'ulun bih yang zahir, yaitu yang telah lewat penyebutannya. Nah, zahir itu yang nampak. Seperti contoh ini. Maf'ulun bihnya nampak atau tidak amzah? Dalam papan tulis. Darabtu Zaidan. Mana maf'ulun bihnya? Zaidan. Dia nampak, ya kan? Berupa isim yang zahir. Bukan isim dhamir. Naam. Qataltu. Naam. As-su'bana misalnya. Aku membunuh ular. Taib. Itu jelas. Zahir. Raqibtul farasa. Maf'ulun bihnya mana tadi, Hanif? Raqibtul farasa. Farasa. Apa mana farasa? Kuda. Naam. Taib. Wal mutmar, adapun yang mutmar, yaitu maf'ulun bih yang berupa isim dhamir. Isman, ada dua jenis. Muttasilun wa munfasilun. Dhamir yang muttasil yang bersambung, wa munfasil dan dhamir yang terpisah. Dan kedua jenis dhamir ini bisa sebagai maf'ul bih. Naam. Fal muttasilu itna asyara. Adapun dhamir-dhamir yang muttasil ada 12 jumlahnya. Ini telah kita lewati dulu di depan, ya kan? Tentang diagram pembagian dhamir. Maka diingat lagi, dilihat di catatan kalian. Muttasil ada 12. Wahiya dharabani wa dharabana wa dharabaka wa dharabaki wa dharabakuma wa dharabakum wa dharabakunna wa dharabahu wa dharabahuma wa dharabahum dharabahu wa dharabaha wa dharabahuma wa dharabahum wa dharabahunna. Tayyib, coba sekarang diartikan oleh dari Salman. Dharabani. Hah? Nah, ya, dipenuhi saja permintaannya. Hah? Penuhi permintaannya, pukullah aku. Hah? Kalau putus asa ya sudah, jangan nyuruh orang-orang mukulin kamu. Hah? Doroba, fi'il apa ini? Fi'il mandi, kok jadi pukullah itu gimana? Hah? Doroba, fa'ilnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa, huwa daraba, ya kan? Huwa darabani, berarti maknanya dia telah memukulku. Darabani. Terus Abdul Hafid. Darabana. Nah, ini kan jadinya bedakan antara darabna kemarin. Ini berarti kan, makanya dibedakan. Kalau pembahasan fa'il, darabna, darabna, maknanya apa? Kami telah memukul. Tapi sekarang sama, huruf-hurufnya sama, cuman harokannya beda. Sekarang dorobana, dorobana. Kalau dorobna ini cuma dua tok, fi'il sama fa'il. Sekarang kalau dorobana ini fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Berarti maknanya dia telah memukul kami. Paham? Jadi fa'il pada doroba apa? Setiap fi'il kan masih ada fa'ilnya. Doroba, fa'ilnya apa? Huwa, dhamir mustatir. Huwa. Nam doroba, huwa. Berarti dorobana, dia, seorang laki-laki telah memukul kami.
Coba di Arab darabana indak Talha. Fi'il madhi mabni ala dirihat daraba. Nah, fi'il madhi mabniun ala al-fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Terus wa fa'iluhu itu dimarahin Abdullah itu ngecek Mbah di sentil aja. Dhamirun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Mustatir itu tidak baris, jangan sampai bingung. Dhamirun mustatirun fihi jawazan tangdiruhu daraba. Tangdiruhu huwa, ya, daraba fi'il madhi mabniun ala fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Terus nah berarti i'rabnya gimana urutannya? Kalau kita berupa dhamir, kita katakan dulu dhamir apa dia. Nah, dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, ingat sekarang praktekkan tadi. Dorobaka apa maknanya? Dorobaka Adnan. Dorobaka dia telah memukul kamu. Dia telah memukul kamu. Baik. Coba di i'rab. Syukran. Nah, darabaka fi'il madhi mabniun ala al-fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa wal kaf dhamirun barizun muttasilun mabniun ala al-fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Darabaki, nah, apa makna darabaki? Indak Yahya. Dia telah memukulmu, satu orang perempuan. Coba di Rab Yahya. Lama halalahu minal i'rab. Terus wa fa'iluhu dhamirun mabniyun ala fathil mahalim al-arab wa fa'iluhu dhamirun mustadirun fi jawazan takdiruhu huwa. Terus kaf apa? Wal kaf dhamirun barizun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Coba sekarang ditulis ini contohnya untuk diterapkan contoh mengi'rabnya.
Doroba, pada dorobana ya, perhatikan dorobana, doroba. Nah, pertama kali dia fi'il apa? Fi'il madhi. Man fi'il madhi itu serantiasa mabni, mabniyun alal fathhi. Dia itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, maka kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian karena tidak kelihatan fa'ilnya, harus dicari wa fa'iluhu. Dhamirun mustatirun fihi jawazan tamdiruhu huwa. Kemudian nah, i'rabnya bagaimana? Dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, tinggal diterapkan susunannya seperti contoh-contoh yang lain. Perhatikan sekarang ke matannya lagi. Wa darabakuma, darabakuma sama akuan seperti pada darabakan darabaki. Naam. Taib. Setelah mengirab daraba, kemudian apa? Kaf. Pada kuma itu dhamirnya cuma kafnya saja. Kaf dhamirun barizun muttasilun mabniun ala apa? Ala apa Mujahid? Ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ila fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam. Wal mim apa mim? Lil imad wal alif lit tathniyah. Tayyib. Kemudian wa darabakum, darabakum bagaimana i'rabnya Badri? Taib, fa'ilnya disebutkan awal dulu. Ya, taib. Setelah mengirab daraba fi'il madhi, kemudian fa'ilnya apa? Baru na'am kaf dhamirun barizun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim alamat jam'id dhukur. Wa darabakunna hamzah, darabakunna jawazan takdiruhu huwa mabniun ala dhammi terus fi mahalli nasbin maf'ulun bih terus wan nun alamat jam'ul inath atau nun lil inath boleh, nun lil jam'il inath boleh, seperti itu. Darabahu
apa makna darabahu Muhammad Sidoh? Apa? Dia telah memukul dia, ha? Dia telah memukul dia, ha? Dia. Siapa? Yang dipukul siapa? Dia laki-laki yang memukul. Dia laki-laki berarti mukul sendiri. Darabahu. Nah, dia laki-laki telah memukul dia laki-laki yang lain. Ya. Nah, karena fa'ilnya huwa dan maf'ulnya juga apa? Huwa. Cuman huwa yang pertama beda dengan huwa yang menjadi maf'ul. Paham? Taib. Tirab. Darabahu. Fa'iluhu dulu. Damirun mustantirun fihi jawazan. Naam. Naam, ha damirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Darabaha sekarang sudah. Apa maknanya dulu? Darabaha. Yang memukul siapa? Dia laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki. Yang dipukul dia perempuan. Berarti maknanya dia laki-laki telah memukul dia yang perempuan. Baik. Tapi kalau ketika kalian mendapati kata seperti ini dalam penerjemahan, akhwan, maka butuh dia yang satu itu dicari kemana. Misalnya, tidak bisa, tidak bagus kalau antum artikan dia laki-laki telah memukul dia perempuan. Nah, mengartikannya, menerjemahkannya. Taib. Tapi satu dimunculkan, misalnya laki-laki itu telah memukulnya. Laki-laki itu telah memukulnya. Dimunculkan satu. Jangan dibuat enam dalam bentuk apa? Kata ganti semuanya. Itu dalam bahasa kita. Jadi panjang kan? Dalam bahasa Arab ringkas. Darabaha birab. Ha, ha, ini satu kesatuan. Ha, ha, nah, dhamirun barizun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Darabahuma ilhan. Dia seorang laki-laki telah memukul dua orang laki-laki yang lain. Tayyib. Dirab. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Terus wal mim lil imad wal alif lit tathniyah. Tayyib. Darabahum. Abdullah. Fa'iluhu dulu, dicari fa'ilnya kalau.
Takdiruhu huwa dhamirun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun bihi jawazan takdiruhu huwa. Terus hum ha ya ini dhamirun muttasil mabniun ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Terus wal mim li jam'i dzukur. Baik, darabahunna itsnan, apa maknanya dulu? Dia laki-laki telah memukul mereka perempuan. Nah, coba di i'rab. Amanun jam'il ina. Ini cara mengirabnya, kawan. Sekarang tugasnya tulis untuk diubah dalam bahasa Arab, kemudian dipersamakan irabnya besok. Ketika ditanya bisa. Nah, besok kan Jum'ah, berarti Sabtu. Nah, dengan dhamir ya, fa'ilnya dengan dhamir, maf'ulun bihnya juga dengan dhamir. Taib, aku telah mengajari mereka para laki-laki. Aku telah mengajari mereka para laki-laki. Yang kedua, dia satu orang perempuan, dia satu orang perempuan telah memakannya. Dia satu orang perempuan telah memakannya. Yang ketiga, mereka para laki-laki telah membunuh mereka, orang-orang kafir. Mereka dalam kurung orang-orang kafir, tapi ganti merekanya saja, maksudnya mereka telah membunuh mereka. Tapi mereka yang pertama berbeda dengan mereka yang kedua. Baik, yang keempat, lima saja. Yang keempat, kami telah membelimu. Kami telah membelimu budak satu orang. Kami telah membeli kamu dalam kurung. Nah, satu orang budak laki-laki. Dhamirnya apa? Yang kelima,
mereka para perempuan, telah menulisnya. Nya yang dimaksud dalam kurung ayat-ayat Al-Quran. Nah, dhamirnya apa? Dikerjakan ya. Kemudian dipersiapkan i'rabnya. Subhanakallah, hamdika.